Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membina soalan atau quiz dengan melalui Google Form. Okay, first kali kita kena ada account dalam Google Gmail. So, yang ini saya gunakan account MOE yang telah didaftarkan. Okay, kemudian kita pergi dekat Google Apps. Okay, kita pergi dekat Classroom dulu. Okay. Kita pergi dekat Google Classroom, kita pergi dekat Forms. Okay, kemudian okay, ini contoh yang dah siap lah. Okay, ini contoh yang saya dah buat. Kita pergi dekat blank. Okay, yang kat sini form untuk kita bina soalan . Okay, contoh saya nak tulis tajuk soalan saya ialah latihan sejarah tahun 5 jatah negara. Okey, form description ni kita letaklah apa saja yang kita nak cakap kat sini, mungkin kita topik berapa apa semua, tapi saya, disebabkan saya tak ada buku teks, okey, jadi saya letak disediakan oleh Azian SK Lembah Subang. Okey, kenapa saya letak sekolah? Sebab Google Form ni kita boleh share dengan mana-mana murid. Okey, kalau kita nak terhadkan hanya murid sekolah kita saja, kita bagi dekat murid kita lah. Tapi kalau kita nak post pada dekat Facebook ke dekat cikgu-cikgu sekolah lain, kita boleh guna soalan yang sama. Okey, form yang sama . So, yang ini mula-mula sekali kita letakkan nama penuh murid. Sebab nanti senang kita nak check siapa yang hantar. Okey, kalau nama penuh ni, biasanya kita akan letak short answer saja. So, murid nanti akan type di sini lah. Okey, so saya dah tekan short answer. Okey, kemudian kita required. Kalau kita tak tekan klik ni, nanti dia tak akan keluar soalan tu. Dia tak akan keluar item tu lah . Okey, kemudian kita masukkan tahun ataupun kelas . Kelas. Okey, kalau kita nak buat untuk sekolah saja, kita masukkan nama kelas. Okey, kita boleh masukkan nama kelas kat sini. Contohlah 5 UTM. Okey, kemudian kita tekan lagi 5 UUM. 5 UUM. Okay, dan sebagainya lah. Tapi saya tak nak letak macam ni. Saya nak murid sendiri yang tulis. So, saya pergi dekat short answer juga. Okay, kalau nak pilihan-pilihan tu boleh multiple choice . Okay, ataupun check box pun boleh. Okay, dah siap kita require. Okay, kemudian kita tekan add question. Okay, barulah kita bagi soalan. Okey. Soalan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan jatah negara? Okey. So kat sini kita boleh juga open answer. Open question, maksudnya murid bebas untuk menulis jawapan. Okey, tetapi kita bagi peluang pada murid-murid yang yang agak lemah dalam penguasaan untuk memilih jawapan. Jadi saya pilih multiple choice . Okey, saya bagi dua pilihan sajalah. Okey. Pertama, lambang kemegahan kita. Okey, dan satu lagi ni, identiti negara kita. Okey. Okey, kemudian kita required. Okey, dan seterusnya lah kita tekan next sampailah 10 ataupun 20 soalan. Okey, soalan pilihan jawapan. Kalau misalnya kita nak masukkan gambar, okey. Contoh
Soalan nombor 2. Berdasarkan gambar, apa yang berdasarkan gambar, terangkan maksud bersekutu bertambah mutu. Contoh. So kita nak masukkan gambar, kita klik kat sini. Okey, kita klik kat sini. Kemudian kita kena cari gambar lah. Cari gambar ada tak? Kita browse kat sini. Kalau tak silap kita kena cari dulu kat sini Jabatan Negara. Okey, ada tak Jabatan Negara? Jabatan Negara arah sana. Kita tengok ada tak yang berkaitan. Okey. Contoh kita ambil gambar yang ini. Kita dah upload. Okey. So berdasarkan gambar, terangkan maksud bersekutu bertambah mutu. Okey, boleh juga kita bagi pilihan jawapan, kita tekan multiple choice. Okey, atau kita nak murid itu sendiri mencari jawapan, mungkin dia akan cari di internet ataupun di buku, nota dan sebagainya. Dia boleh buat dalam bentuk paragraph ataupun short answer. Okey, kalau paragraph ni dia panjang sikit lah pilih apa dia punya jawapan, tapi kalau short answer ni pendek saja. So saya akan pilih paragraph. So kat sini kita dah boleh uji minda kebat kemahiran berfikir aras tinggi murid. Okey, so saya pilih long answer text sebab nanti kita boleh check. Okey, so kita tekan required. Okey, katakanlah dah selesai kita buat soalan. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat? Kita check balik. Okey, ejaan, tulisan dan sebagainya. Okey, ni saya buat, saya bagi contoh dua soalan lah. Okey, kemudian kita pergi dekat setting. Okey, kita pergi dekat setting. Yang dekat sini kita kosongkan. Dekat require sign ini kita, saya unclick sebab saya nak biar orang lain menjawab juga. Dia tak terikat dengan MOE lah. Okey, so yang ini saya unclick semua. Yang ini respondent can edit after submit. Maksudnya dia nak edit balik soalan. Tapi biasanya saya tengoklah kalau soalan tu agak susah ke apa ke. Kalau kita rasa soalan tu susah, kita mungkin boleh tekan edit after submit. Tapi biasanya saya unclick jugalah. Okey, kemudian kita pergi presentation. Okey, dan ini pun kita biarkan saja. Okey, kita pergi kat quizzes. Ha ni. Quizzes sebab ini adalah latihan. So ini dianggap quizzes lah. So kita kena klik make this quiz. Okey, kemudian immediately after each submissions output letter after manual review. Ni tak payah, ni biar je. Okey. Yang ini respondent can see. Dia boleh lihat miss question, soalan yang tinggalkan atau soalan yang salah ke, correct answer, soalan yang betul, point value. Point value ni adalah markah dia. So kita klik tiga-tiga ni. Okey. So kita tekan save. Okey. Kemudian kita pergi kat sini. Okey, yang ni tadi kita klik dulu. Kita nak pastikan murid tu tahu yang dijawab tu salah atau betul. Kita pergi dekat answer key. Okey, klik answer key, kemudian kita letak jawapan yang betul. Okey, saya letak kat sini. So kita letak point. Kita nak bagi berapa point? Satu soalan ni 2 point atau 1 point atau 10 point terpulang. Okey, tapi biasanya saya akan bagi 1 sebab saya akan buat soalan tu 10, jadi markah penuh pun 10. Okey, dah letak 1 point dan okey. Kemudian kita pergi pula yang kat sini. Yang kat sini open question. So dia memang tak adalah jawapan yang tepat. So kita kena, kita sendiri kena baca dan nilai jawapan murid. Okey. Mana yang soalan yang berbentuk objektif ni kita boleh letak poin siap-siap. Okey. Kemudian ada pergi situ. Okey, kita pergi dekat send. Okey, ni yang penting. Soalan dah buat, kemudian kita dah buat make a quiz, kita dah tick jawapan yang betul, kita dah letak markah yang untuk jawab apa soal jawapan yang betul. So kita tekan send. Okey, yang send ni kita tulislah subjek ni apa, dia automatik ya. Okey, kemudian yang ni kita jangan kacau lah. Okey, kita jangan kacau, kita pergi yang dekat sini ni. Okey. Okey, ini adalah link dia. Inilah link yang kita akan copy dan paste dalam Telegram, dalam WhatsApp group sekolah dan sebagainya. Okey, kalau link ni terlalu panjang, kita boleh pendekkan. Saya biasanya guna shorten URL saja.
Okey, yang ini saya pendekkan. Kalau tak nak, nak panjang, ambil yang ni. Kalau nak pendek, ambil yang ni. Okey, kemudian kita tekan copy. Okey, dah tekan copy. Barulah kita bagi dalam group. Okey. Contoh kan, group saya ni, saya pun telegram lah. Okey, bagi dalam group. So, dah keluar kat sini. Okey, kemudian murid akan klik link ni. Dan dia automatik akan keluar soalan dan dia pun akan jawab. Okey, contoh nama cik kan, kelas kelas apa ya, 5 UTM lah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan lambang jawatan negara? So cik yang jawab identiti negara kita. Okey, kemudian apakah yang dimaksudkan dengan bersekutu bertambah mutu? Okey, so slogan ni bolehlah bermaksud kita perlu bekerjasama dan saling bantu membantu dalam masyarakat tu ya. Okey, boleh jawab lagi panjang. Okey, so kita submit. Okey, murid dah submit. Okey, maka cikgu pula nak check. Cikgu check dia pergi balik dekat Google Form tu lah yang kita dah create ya. Kita yang dah create yang asal. So kat sini automatik akan keluar responses satu. Maksudnya baru seorang yang jawab. Okey. So kita tengoklah. Responses satu. Nah, ini adalah summary dia. Okey, summary. Kalau kita nak tengok individual, kita tekan kat sini. Okey, individual. So kita boleh tengok okey yang ini adalah Cik Ian jawab. Betul. Okey, yang ini kita boleh check. Okey, kalau kita rasa kalau untuk menyenangkan check soalan ataupun jawapan yang terbuka, biasanya saya akan save ya. Saya akan save dalam Words. Okey, kemudian saya print, saya akan adalah. Okey, nak download responses kat sini. Okey, katakanlah dah 40 orang murid dah jawab semua. Okey, kita boleh download untuk keseluruhan. Okey, download kat sini ya. Okey, kemudian dia bila kita download dia akan keluar dalam bentuk Excel. So kita pada-padalah edit macam biasalah. Excel tu kita buanglah mana yang tak perlu, kita ambil nama tak kelas dengan markah dia ataupun summary setiap soalan tu dia salah yang mana. Okey, ataupun soalan jawapan essay tu kita boleh kita hanya keluarkan jawapan essay dan kita tanda. Okey, kemudian nanti barulah kita WhatsApp dekat murid-murid berapa markah yang dia dapat. Okey. Jadi saya nak tunjuk itulah dia cara untuk membuat soalan melalui Google Form. Okey, saya nak tunjuk contoh yang terbaru, bukan terbaru dah lama juga, sebelum raya tu saya buat soalan ada BM, ada sejarah lah. Tapi saya nak tunjuk yang ni. Contoh saya buat soalan tokoh pejuang tempatan. Ha, nampak tak? Ni saya letak nama sekolah ni sebab masa ni saya nak bagi kat satu Malaysia jawab. Okey, jadi saya boleh tahulah murid tu daripada sekolah mana. Soalan-soalan mudah saja, soalan berbentuk objektif, cuma yang last kali ni soalan terbuka ya, menyatakan dua cara sebagai murid untuk mempertahankan kesejahteraan negara. Okey, jadi kita tengok responses berapa. Ha. Responses sebanyak 337. Okey. Kita boleh tengoklah kat sini. Siapa yang jawab ni, kadang-kadang ada yang nama yang kita tak kenal. Yang kita tak kenal tu maksudnya bukan daripada sekolah kita lah. Okey, so kita boleh tengok nama dia dan nama sekolah. Okey, yang ni saya suka tengok. Nama sekolah yang terlibat. SK Bukit Balachon ada, SK BB, SK Bukit Bandaraya, Nong Chi. Ni pun saya tak tahu kat mana. Okey, Kudat Sabah pun ada. Okey, Pinawantai, kat mana ni? SK Muka, SK Santan, SK Cupex. Okay, SKNC, SK Teresa, semua ada ni. Ara apa ni? Dah hilang dah. Okay, banyaklah sekolah. Okay, daripada situ kita boleh tengok kesungguhan murid-murid untuk menjawab. Okay, individual. Okay, kita boleh tengok individual kat sini. Mama Isyak Amisa. Amisa ada salah kat sini. Okay. Jenuh lah kalau kita nak tengok sampai 300 lebih kan. Jadi kita pergilah dekat sini, download responses. Okey, contoh saya klik download responses ni, dia akan keluar dekat sini, tokoh pejuang. Okey, klik kat sini.
Okey, klik lagi di sini. Okey, ha. Close. Dan kita tengok kat sini. Yang ini pada-padalah adjust ya, bagi nampak nampak kemas. Okey, mungkin nama kat sini saya besarkan. Okey, nama penuh yang tak payah, nama apa ni, yang ni kita boleh delete yang tak berkenaan. Okey, kelas ni boleh kita delete, tak berkenaan. Okey, ni nama sekolah. Seronok ya bila kita dah dah keluarkan data macam ni, kita rasa macam oh seronoknya lah kan, tak sia-sialah kita buat soalan lepas tu ramai yang jawab. Okey, dan markah dia ni skor dia. Skor ni tak boleh baca sebab kita ada soalan terbuka. Ya, soalan terbuka. Jadi kita boleh delete dulu kat sini. Okey, yang ini ni. Yang ini adalah soalan 1. Ini adalah soalan 2. Okey. Yang ini soalan 2. So, sama ada kita nak ambil apa? Markah saja ataupun ambil dua-dua. Tapi biasanya saya akan ambil markah saja. Sebab bila kita nak print tu, dia kekangan dia dekat kertas tu lah ya. Nak muatkan semua memang tak boleh lah. Okey. Soalan 2 ni pun kita ambil markah saja. Tak apa sebab kita dah ada kita punya reference, kita dah tahu dah soalan 1 ni apa. Okey, soalan 2 ni apa. Jadi kita kat sini kita boleh tengok markah. Kalau kosong ni maksudnya dia salah. Kalau 1 ni maksudnya dia betul untuk soalan 1. Okey. Nanti edit lah bagi cantik. Okey, ini yang penting. Soalan yang terakhir pun sebab kita buat jawapan terbuka kan. Jadi ini yang penting lah. Okey, yang penting kat sini. Ni nanti kita akan edit lah bagi cantik sikit supaya kita nampak setiap seorang tu. Okey, contoh kita tengok soalan nombor 2. Nombor 2 ni siapa yang jawab? Alia Patricia. Okey, Alia Patricia kata cara untuk mempertahankan kesejahteraan negara ialah patuhi undang-undang dan memperkukuhkan perpaduan kaum. Okey, kita boleh tengok banyak jawapan yang kadang-kadang kita sendiri tidak terfikir yang murid tu sebenarnya dia boleh jawab. Okey, mungkin di dalam kelas dengan masa yang terhad, murid pun dia nak jawab pun macam tak boleh nak berfikir dengan lebih mendalam. Tapi bila di rumah, dia boleh, mungkin dia boleh bertanya pada ahli keluarga kan, dan ibu bapa pun akan memberi cadangan dan sebagainya. Tengoklah jawapan dia, jawapan murid-murid ni. Okey, hormat menghormati antara sesama bangsa. Jadi bila dapat jawapan macam ni, kita memang seronok. Maksudnya kat sini jawapan tu banyak. Okey, dan ini sesuai sangat untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, itu saja cara yang saya nak tunjukkan daripada Google Form tu. Kita boleh buat analisa kemenjadian murid lah. Okey, bagaimana untuk tajuk ni sama ada dia menguasai ataupun tidak. Okey, so lepas tu kita edit macam biasa bagi cantik-cantik. Kita save macam biasa dan jadikan ianya sebagai evidence ya. Evidence masukkan dalam file dan jangan lupa lah tulis RPH. Okey, sekejap lagi saya save. Okey. Okey, itu saja cara untuk membuat Google Form. Okey, senang saja tak susah. Okey, sehingga kita bertemu lagi di lain lain video lah. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.